والصلاة على أشرف الأنبياء والمرسلين. بسم الله Selaku Ketua MUI Jakarta Selatan, juga Kiai Haji Ahmad
Nawawi Simanu selaku ketua FAUB yang sekaligus juga salah satu ketua bidang ulama, sekretaris MUI Jakarta Selatan Yayi Abdul Hadi, dan seluruh jajaran MUI Jakarta Selatan yang saya muliakan, Bapak Wali Kota beserta seluruh jajarannya, Pak Haji Mujirin Kumplin di Boyong ke Masjid Ali Mas, semua kepala dinas dan semuanya hadir. Alhamdulillah ini masjid memang berkah banget. Amin. Di selatan ini kiainya kumpul di sini, pejabatnya kumpul di sini. Jadi kalau Belanda datang ke selatan bisa jadi bisa negara kaum Belanda. Selamat datang di Mas Ali. Tentu yang amat sangat kita muliakan Soebul Baik. Kadang-kadang malaikat Jibril yang membaca Quran, Nabi yang mendengarkan. Kadang-kadang sebaliknya, Nabi yang baca Quran, malaikat Jibril yang mendengarkan. Itu di dalam Ramadan, semasa sepanjang kehidupan Nabi, malaikat Jibril selalu turun. Masya Allah. Langsung simpan sama malaikat. Ya mungkin kalau kita yang punya tingkatan mukasyafahnya tinggi, mungkin sama wali. Saya pengen tahu kenapa ini begitu mulianya ini dan begitu amat sangat dianjurkannya kita untuk membaca Quran di dalam Ramadan. Ternyata ketika saya kebet-kebet salah satu kitab, karena sesungguhnya seluruh kitab-kitab suci ini diturunkan di bulan Ramadan. Dari mulai suhufahnya Nabi Ibrahim Allah turunkan pada tanggal 3 Ramadan. Lalu Zaburnya Nabi Daud ternyata Allah turunkan tanggal 12 Ramadhan. Ada yang mengatakan juga 18 Ramadhan. Lalu Tauratnya Nabi Musa Allah turunkan di tanggal 6 Ramadhan. Dan Injilnya Nabi Isa juga Allah turunkan pada tanggal 12 Ramadhan. Barulah disempurnakan kitab-kitab suci para nabi sebelumnya dengan turunnya Al-Quran, maka sempurnalah kitab Allah dari kitab-kitab ajaran yang ada menjadi Al-Quranul Karim yang Allah turunkan satu malam yang penuh dengan berkah, malam 17 Ramadan, yang ketika itu Allah sedang menurunkan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Al-Quran Allah turunkan pada malam Lailatul Qadar. Itu dulu. Kalau sekarang kapan Lailatul Qadar? Tadi Pak Wali bilang kita tungguin tuh Bang Kodar. Kita tungguin tuh kapan itu adanya turunnya di Bang Kodar. Kita pasti dapat malam Lailatul Qadar kalau selama satu bulan kita melaksanakan ibadah tarawih, witir dan lainnya. Satu bulan penuh pasti itu kita ketemu. Ya kalau bolong-bolong yang tentu kita nggak tahu, Nabi aja nggak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Walaupun banyak pendapat para ulama, ada yang menyatakan dia turun di malam 21, ada yang menyatakan malam 25, ada yang menyatakan malam 27, ada yang 29, malam-malam ganjil. Itu setelah 10 terakhir. Ya kalau nyari begitu, kan namanya nyari, belum tentu kita dapat. Kita pengen mancing ikan 9, tahu-tahu kadang-kadang dapatnya ikan kerapu. Lailatul Qadar itu nggak bisa kita prediksi. Cuma digambarkan kalau mau datang malam Lailatul Qadar, biasanya siangnya udara itu walaupun ada matahari tapi tidak terlalu panas. Malam itu terasa sunyi, terasa sejuk. Orang yang beriman hatinya itu nyaman, hatinya tenang, hatinya nyaman. Itu tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Sebagian ulama menyampaikan boleh. Ketika kita ingin mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, di sini kita ngomong saudara si A itu yang ente bilang enggak benar, sebenarnya selalu ngomong ente itu orang yang baik. Datang ke sono juga begitu untuk mendamaikan. Itu. Ada hasad yang dibolehkan. Apa yang pertama? Rajulun atahullahul Qur'an wa huwa yaqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar.
Seseorang yang Allah berikan kemampuan membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, memahami isi Al-Quran, kemudian dia baca itu dan dia telaah terus Al-Quran siang dan malam. Kita iri sama orang kayak begini. Hasad itu kan artinya gak senang dengan kebaikan orang. Tapi kita iri sama ahli Al-Quran kayak begini, artinya kita juga pengen kayak begini. Itu boleh. Makanya ahlul Quran itu ahlul jannah. Ahlul Quran itu ahlul jannah. Bahkan orang-orang yang membaca Al-Quran, baca Al-Qurannya apa namanya, enggak lancar dia baca Quran. Itu Allah kasih kebaikan, kebaikan yang besar. Dan orang yang baca Quran tanpa Quran itu Allah kasih 1000 derajat. Tapi orang baca Quran dengan Quran itu sendiri 2000 derajat Allah kasih. Kan ada sekarang ini di zamannya 14 abad silam, 15 mungkin Nabi sudah sampaikan. Nanti orang ada yang baca Quran tak pakai Quran. Dan ini sekarang terjadi dengan apa? Pakai HP. Rata-rata orang sekarang baca Quran kok repot. Maunya pakai HP. Jadi begitu Jumatan bawa HP buat baca Quran. Bagus. Jangan habis baca Quran ke yang film porno. Malaikat bingung nyatetnya. Ini paling bunyi kalau begini. Jadi boleh, tapi Allah berikan pahalanya 1000 derajat. Karena saya mendengar ada ustazah ceramah, kita baca Quran pakai HP atau pakai Quran ini pahalanya sama. Oh, rupanya dia belum baca hadis ini, belum sampai hadis. Boleh, gak apa-apa kita pakai HP. Tapi yang membaca Quran, kemudian dia langsung membaca Quran dengan Quran itu sendiri, Al-Faidah baca 2000 derajat. Kenapa? Kita bawa Quran sudah berpahal. Kita buka Quran lihat hurufnya sudah berpahal. Dengan sambil duduk kita hormati Quran sudah berpahal. Jadi semua tingkah laku kita ketika membaca Quran itu nilainya pahal. Kita tahu bahasa ini paham ya karena kita Betawinya. Dari setiap ibadah yang aku lakukan ya Allah, kira-kira mana yang paling kau sukai? Apakah sholatku ya Allah? Tidak. Itu buat kamu. Zikirku ya Allah? Tidak. Itu juga buat ketenangan kamu. Disebutin semuanya ibadah Nabi Musa. Semuanya kata Allah, enggak Musa. Lalu ibadah apa ya Rabb yang paling kau sukai yang dilakukan oleh hamba-hambamu? Apa kata Musa? Ibadah hambaku yang paling aku sukai ketika ada seseorang membutuhkan bantuan lalu kau bantu dia, disitulah sesungguhnya kasih sayangku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Irhamu man fil ardi yarhamu man fis sama. Jadi kasih sayang kita sama orang tuh bantuan-bantuan kita. Kalau kayak puasa bulan Ramadan ini, buka bersama, santunan yatim dan lain sebagainya, itu yang di antara yang Allah sukai. Makanya kan ada ayat Quran, ahli kubur mereka kan berkeinginan, pengen agar supaya sebentar saja bisa hidup lagi di dunia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau kau berikan saja aku waktu sedikit saja biar hidup lagi di dunia, fa asaddaqa, niscaya aku akan bersedekah. Jadi bukan kau soli, bukan. Jadi pasodah kau tanpa. Karena mungkin orang-orang yang di ahli kubur dia sudah melihat bagaimana orang-orang yang ahli sedekah di dalam kubur itu begitu Allah kasih kenikmatan yang begitu besar, mereka tahu. Subhanallah. Makanya nikmat, apalagi di luar Ramadan kita istighfar belum tentu tokcer langsung Allah ampuni. Tapi di malam-malam 10 kedua ini, ketika kita banyak istighfar kepada Allah, tokcer insya Allah, Allah ampuni. Amin. Dosa-dosa kita. Karena itu mudah-mudahan kita bisa sampai kepada akhir Ramadan. Tuhan terima segala amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan di luar Ramadan kita sudah menjadi kaya baik yang baru lahir dari ibu kita. Kembali kepada pada pengurus MUI Jakarta Selatan juga terima kasih. Jadi ada lo
launching website-nya. Kita di DKI juga lagi sedang menggarap, karena kemarin sempat rame ketika kita membuat Cyber Army. Itu saat Indonesia rame, ya, bazar-bazar bayaran pada ketakutan semua. Jadi akhirnya bermacam-macam, padahal kita bukan, belum kasih nama. Akhirnya kita putuskan, karena tokoh-tokoh nasional memberikan masukan, namanya Mujahid Cyber. Jadi kalau bahasa Pak Wali ini, kalau ada cyber-cyber yang tidak jelas, kita harus punya. Website ini kita harus jawab. Jadi kenapanya tabayu? Tidak jangan mengfasih pun binabahin, maka iya, kalau orang fasih, bajar-bajar bayaran, ya azab sedikit, azab dari Allah itu sebenarnya. Peringatan dengan yang lain, jangan pada begitu dah, Islam. Karena Allah langsung kasih, itu tangan Allah itu buat semuanya. Itu tangan Allah semua, udah apapun tangan Allah. Jadi semua yang terjadi adalah tangan Allah. Yang mudah-mudahan website dari yang di Jakarta Selatan bisa bawa manfaat. Khususnya ada di wilayah Jakarta Selatan dan yang ada di Jakarta ini. Demikian saya dari mohon maaf yang sebelas-sebelasnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wallahu a'lam bil muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.